ngeliatin kok depan nih kalau gini nih. Sebelum menonton video lebih jauh, alangkah baiknya jika lo teman-teman pencet tombol like dan subscribe. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih, selamat menonton, salam raja. Hai brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi gue Opung Style. Jadi di video kali ini gue baru pulang kerja bro ya. Biasa mampir makan dulu, sukaan gue nih, nasi bebek. Baru selesai makan kita cabut, pulang istirahat. Nanti ada waktu lagi, si bayi udah agak gede sedikit baru kita keluar malam ya. Kalau sekarang harus anteng-anteng dulu, harus kerja sama ngurusin si bayi sama istri, kerja sama istri brother. Fokus buat keluarganya dulu, jadi ngevlog untuk pulang kerja, berangkat kerja gitu aja sih. Nah ini knalpot tuh gue di custom sama bengkel RKPM brother. Jadi buat kalian yang masih suka nanya knalpot custom di mana, ke bengkel RKPM aja. Cuman memang sampai sekarang banyak banget yang komentar knalpot ya. Nah ini masjid, kita harus pelan. Nah, ngomong-ngomong gimana kabarnya buat kalian semua? Mohon maaf, gua baru bisa aktif lagi nih di per YouTube-an. Semoga sehat selalu ya kalian, panjang umur pastinya. Pulang gawe macet, berangkat gawe macet. Itulah Jakarta, brother. Kalau nggak macet bukan Jakarta. Nah ini bukan Jakarta sih sebenarnya. Ini Bekasi ya. Mana yang jauh beda. Tetangga. Padat banget gila Bekasi. Nah brother, di tanggal 10-11 atau 11-12 gitu, kalau nggak salah di bulan Maret ada acara CRKC ya. Nah, bintang tamunya ada Monata, insya Allah kita hadir sana. Cuman memang bentrok sama jadwal touring RKPM. RKPM juga mau ke Pelabuhan Ratu. Kayaknya si gue nggak tahu bisa apa enggaknya ya, karena masih merah tuh bayi, nggak bisa tinggal jauh-jauh dulu kayaknya. Oke, nanti gue juga izin sama Bang Ian, kayaknya nggak bisa ikut dulu atau ring kali ini. Oh ya, untuk kalian, suara gue kalau misalkan di atas motor gitu ya, ada getaran-getaran, nggak kayak nggak jelas gitu, kadang kena lubang ini nih, kayak orang belum makan itu brother. Padahal cuma memang getaran dari motor. Pas lagi kena jalan jelek gitu, terus suaranya kayak putus-putus gitu brother. Nah
sampai sekarang juga masih ada komentar masalah lampu gobret ya. Ini gue pakai Cyber di custom sama pembangkian, jadi tempatnya masih pakai tempat standar ya, tahun 2004 yang oval lampunya, cuman karena bangian banyak inisiatifnya ditanam di dalam, banyak anak-anak RKPM juga pakai ini semua, bret. Pakai Cyber, searching aja ada dua warna kok, maksudnya satu lampu itu bisa dua warna, kuning sama silver putih. Ini lagi tumben aja gue pulang agak sore ya, kalau malam dikit nih jam 8, gila sih parah sini macetnya. Ini juga udah parah banget. Dia dari keluar tol sini sampai ke rumah bos bisa 2 jaman. Paling lama 2 jaman. Paling cepat 1 jam. Oh, diem kayak gini, udah jalanannya jelek dari sini nih. Sempit. Gila padat banget sumpah. Gila setiap harinya begini nih, setiap hari macet-macetan. Kalau setiap hari pakai reking terus ya jebol asli, duit gajian buat beli oli samping ya kan, buat beli bensin doang, nggak bisa buat keluarga ngempanin motor doang, jebol pokoknya lo kerja pakai reking mah. Ini aja nggak tahu nih habis berapa liter nih dari rumah bolak-balik. Demen nih kalau ngikutin ngabur gini asli. Oh. Dihalangin. Dihalangin oleh bapak-bapak. Ikutin, gue depan nih kalau gini nih. Hahaha.
ngikutin. Iya. Pendek kayak sih. Udah dekat rumah soalnya. Ragil. Anak ber ngaber. Tapi kalau Vario gua akuin sih kenceng-kenceng banget. Gua akuin kenceng dia. Anak-anak Vario ya bisa sering banget kalau ketemu ke arah puncak. Cuman memang kocolan semua bawaannya. Kayak yang ngomong. Ada RKPM Edan. Brother kayaknya sampai sini aja nih. Video kali ini sampai sini aja, udah sampai rumah nih bentar lagi.